warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sobat YouTube, sobat Narendra. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki dan umur yang barokah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan channel Blusukan Arek Jombang. Kali ini saya berada di situs Siwa ya. Situs Candi Siwa yang berada di Dusun Lengok, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, sobat ya. Dan sebelum kita masuk ke arah situs Candi Siwa, ini ada saya tunjukkan ya, di depannya candi ini ada sumur, yaitu sumur kuno ya. Dan di sini juga ada pecahan dari sumur cobong dan batu bata kuno yang ada di sini. Ini sobat ya, sebelum kita masuk ke sana, ini di depannya ada bekas peradaban era kerajaan diperkirakan zaman mungkin sebelum Majapahit nih ya. Kalau lihat batu bata ya apa? Batu andesit, dan batu batanya besar-besar di sini ya. Oke sobat, saya akan tunjukkan lagi. Ini juga ada sumur. Ini adalah sumur kuno ya. Sumur di era-era kerajaan gitu sobat ya. Ini digerombong, ini digerombongi sama ini. Digerombongi sama bambu atau pring ya. Atau kalau kita lihat dari atas seperti ini, ini sumurnya ya. Sebenarnya sumurnya di sini banyak sekali, cuma yang terlihat ini dulu. Dan di depan saya ini ada semacam kayak pandopo ya, mungkin ya buat istirahat atau ya ramah-tamah di sini ini ya. Dan itu ada forum budaya leluhur ya, kerja bakti sosial situs Candi Siwa, Dusun Lingok, Desa Trawulan, Kecamatan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur. Ini banyak adik-adik lagi main-main di sini. Dari mana, Dek? Nangkap katak. Oh, nangkap katak. Oh, katak ya. Rumahnya di sini ya? Di atas. Itu di atasnya. Oh, ada kataknya banyak ya? Oh, iya. Buru. Adik-adiknya lagi melihat katak ya. Coba saya akan tunjukkan dari depan dulu sana ya, karena ini lagi musim hujan, makanya apa namanya ini pada nah, banjir. Ini sobat ya, ini sayang sekali. Jadi ini candinya terendam di sini. Mungkin diperkirakan ini adalah dari arah-arah sebelum Majapahit. Kalau melihat dari struktur dari batu andesit yang ada di sini ya. Jadi ini ya, candinya terpendam oleh air. Dan di sini ada dua budaya sebenarnya ya, dari budaya maksudnya dari batu andesit, juga ada batu dari batu bata kuno seperti itu. Coba saya akan mendekat ya, akan nyemplung nyemplung di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini harus copot sepatu ini. Sepatu akan saya tunjukkan batu andesit dan batu bata kuno sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu sama mati mbah, mati mbah. Putu nih nunut nih sini mangge. Pada ekspor supaya
generasi muda Semerap nggih. Semerap kaliyan jenengan nggih. Rahayu rayang temaji. Ini sobat ya. Akan saya tunjukkan. Dan di sini juga ada batu bata. Ini ya. Ini sebenarnya batu bata besar. Ini ya sobat ya. Strukturnya ada di sini. Jadi ada yang besar, ada yang kecil ini batu-batanya. Gitu. Terus sini ya ada batu andesit yang ada reliefnya bagus sekali ya sobat ya. Cuma ini ada airnya. Jadi saya nggak berani terlalu dekat. Dan di situ juga banyak batu-batanya. Ya. Batu-bata. Terus coba akan saya tunjukkan lagi di sebelah kanan saya. Ada batu andesit yang besar ya. Oh, ternyata di sini banyak sekali batu-bata andesitnya. Karena ini kena apa namanya banjir, jadi nggak kelihatan. Bisa saya lihatkan yang kelihatan aja ya. Nah ini ya. Ini sobat ya. Loh, itu adik-adik lagi bermain. Oh halo ya adik ya. Oh halo halo dek ya. Loh oke ini loh, awas kena sumur ya. Ada sumur itu ya. Oh so, ini kodok ya. Loh kodok ini loh. Jeruk dek dek, sumur dek. Iya. Oh sumur kuno. Oh kok ini kodok ya. Kodok ya. Ini ambil adik siapa namanya? Namanya siapa dek? Kelas berapa ini? Tiga. Kelas tiga. Jadi bolos nih ke sekolah. Bolos sampean ke sekolah. Sekolah, ujian. Ujian ya. Nah ini siapa namanya nih? Yang kecil ini. Siapa? Elang. Elang. Oh, ini elang. Kayak burung ya? Burung elang. Ah. Iki. Ibat. Ibat. Oh, Ibat. Oh, Leku siapa itu? Irsat. Irsat. Oh, Leki apa ini? Viko. Oke, Viko. Niki pembalani raja saya. Oh, raja iku. Nggih. Ah, duyuwi lho, lho. Coba yo. Viko, Viko. Oke ya. Nggih. Bahaya lho sini ya. Jadi ini siapa ya? Ini ada sumur. Sumur kuno. Ada sumur kuno. Nah. Seperti ini. Pan. Nah, iki. Ini ada struktur besar ini dari sini. Jadi sumurnya ada banyak sekali. Di situ juga ada sumur. Jadi di dalam sini ya, yang kebangan air itu sebenarnya banyak sekali. Dan ini ya buat ritual. Nah, di sini. Tutupin Narendra Sila. Narendra Sila. Narendra Sila. Narendra Sila. Iya masuk YouTube ya men. Kau apa masuk YouTube kau Narendra Sila ya. Jadi ini sahabat anak-anak lagi bermain di tempat sini. Suruh hati-hati. Jadi, Sila.
Terus teman-temannya sini ya. Saya tunjukkan. Jadi ini temuannya yang ada di sini. Sebetulnya. Ini yang dulu-dulanya sudah ditaruh sini. Di situ ya. Jadi ini tempat kristal ya. Ini candi. Lagi apa ini nyemplung terus di sini sudah ada sumurnya ini. Jadi sumurnya banyak kok ada candinya gitu. Tempat apa kayak ini? Sumur kuno. Di atasnya sini ini batu-batunya batu andesitnya masih utuh. Kemarin temukan ya, ini waktu menggali pasir ya, ini atau tanah. Ini ternyata kalau kita punya ini cuma belum kelihatan oleh kita. Di sini terdapat dua batu anu ya, budaya batu adat sama batu bata kuno ya. Kalau satu lihat tuh seperti ini. Sobat ya, sekian dulu dari Narendra Sastra. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga